Mengejar penghantaran sehingga mengabaikan keselamatan sendiri. Itu antara punca yang dilaporkan menyumbang kepada kemalangan melibatkan penunggang perkhidmatan penghantaran barangan dan makanan P-Hailing. Persoalannya, mengapa ia boleh berlaku? Adakah golongan itu benar-benar gilakan upah lumayan atau sistem operasi pengendali yang terlalu menekan? Wartawan Juliana Syarin ada laporannya. Berita kemalangan membabitkan golongan ini cedera parah, cacat seumur hidup ataupun maut sudah acap kali dipaparkan. Lebih merisaukan, statistik terkini menunjukkan 2/3 dari 2,576 kes kematian penunggang motosikal sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu melibatkan penunggang P-Hailing. Alasan yang diberikan perlu menghantar makanan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jika gagal berbuat demikian, pelanggan akan memberikan penilaian kepuasan yang rendah, seterusnya menjejaskan pendapatan mereka yang tidak mempunyai gaji pokok. Ada certain kedai ini yang membuatkan lambat, persiapan rakyat yang lambat. Contoh yang berlaku yang baru hari ini, kedai itu lambat. So, rider ni dia nak hantar makanan. So, kita kena ada masa yang diberikan tu. Kalau lambat, customer akan call dan akan komplain pada kita. So, macam dia takkan dengar apa-apa yang rider cakap. So, dia tahu dia akan ban rider tu. Rider still kena jaga rating. Macam itulah. Kalau lambat sikit, memang kadang-kadang customer ada yang faham, ada yang tak faham kan. So, kadang-kadang kita nak kejar order. Masa yang terlampau singkat lah. Maksudnya kita ada peak hour. Kita nak kejar order. Tapi tak semua rider yang langgar traffic light. Jangan pukul rata lah. Meskipun ada syarikat pengendali yang mengenakan tindakan menyenarai hitam penunggangnya yang melanggar peraturan jalan raya, namun masih ramai yang cuai. Sistem operasi sedia ada turut dilihat punca golongan ini terpaksa menggadai nyawa ketika menyelesaikan penghantaran masing-masing. Justru, sistem yang lebih mesra tidak menekan penunggang perlu diwujudkan syarikat penyedia perkhidmatan. Hujan licin kan? Jalan licin, golik lah time tu. Golik lah. Maksudnya waktu hujan pun kena hantar makanan? Yes, kena hantar. Okey, kenapa nak cepat? Sebab customer tu dah bising lah time tu. Lagi satu sistem dia dah keluarkan dia punya apa timing dia kan. Kita orang kena hantarkan jugalah. Kalau terlewat macam mana? Terlewat, undispatch lah. Kira-kiranya sia-sialah ni. Dia kita punya ni order. Tidak kira sama ada anda membawa kotak hijau mahupun merah jambu, utamakan keselamatan. Tumpuan harus diberikan kepada pemanduan. Sekiranya anda perlu melihat peta digital, pastikan motosikal anda mempunyai peranti pemegang telefon bimbit seperti ini. Dan adalah lebih baik jika anda dapat melihat dahulu lokasi yang ingin dituju. Kepada yang memesan pula, faham bak makan ini tak boleh nak dibawa berbincang. Tetapi sabar sikit. Juliana Syarin, TV3.